Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosial. Misal, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi yang rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang mencela. Kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Silahkan anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik?